sebelum sarapan malah pedes. Kalau rame 10 kilo. Wah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini lagi ada di Magetan nih. Nong. Di depan kantor bupati. Tepatnya ada di alun-alun. Kali ini aku mau kulineran di sini lagi. Kemarin itu aromanis. Aromanis itu udah kalau tiap nonton aromanis aku kenceng manis ya. Nah, ini aku pengen batagor dan request spesial ditaruh di cup. Biasanya kan ditaruh di plastik. Nah, ini aku minta request di cup. Kira-kira boleh enggak atau bisa ya? Kemungkinan bisa sih. Soalnya kayaknya ibunya baik sebelahan sama ini. Nah, ini tadi minta di ini masnya teh tarik. Enggak apa-apa. Ya mas ini satu aja. Yaudah sini mari ikut aku dan kita nanti mau ngobrol-ngobrol. Mungkin ya biasa sih mau nanya-nanya rumah mana, namanya siapa gitu kan. Dan nanti ya biar pedagang tuh gimana enaknya susahnya gitu. Mari ikutin aku ya. Ini udah sepi. Bu, permisi. Ini mau beli pakai ini ya. Enggak apa-apa ya. Paling 4 kilo. Kalau rame 10 kilo. Ya paling enggak. Tahunnya berapa? Tahunnya itu satu adonan itu sekitar 10 potong yang gede itu. Oh, seadonan gini kotak itu. 1 kilo. Hmm. Ini mah tak taruh gini ngambilnya enak mas di blazer. Oh, alah. Tak taruh di tempat kecil-kecil kan di rumah ntar ngambilnya enak. Gitu. Kalau dibawa ke sini takut rusak. Nggih. Panasan. Ibu E rumahnya mana? Rumahnya Selo Panggung. Panggung? Selo. Selo. Iya, Ratu Manggung. Ibunya namanya siapa? Juwati. Oh, Ibu Juwati. Tiap hari dagang di sini. Iya. Tiap hari dagang di sini. Emang asli Bandung ibunya? Bukan, asli Magetan. Kok bisa jualan kayak gini? Ya, lumayan dulu lama di Jakarta. Oh. 15 tahun di Jakarta? Iya. Jakartanya? Muter mas. Oh muter. Dari Jakarta Utara sampai Jakarta Barat, Timur, Selatan. Jadi kerjanya jahit, makanya muter-muter. Mana ada yang kerja. Tapi enak kerja, enak dagang gitu bu. Ya bapaknya udah gak mau jajak ke sana lagi. Oh ini. Mau gak mau terus di rumah. Nah kalau ini kulitnya mana bu? Gak bikin lagi toh? Kulitnya? Itu sama adonannya ini. Adonannya sama. Cuman kulitnya beda. Kulitnya beda. Pakai tahu sama pangsit, kulit pangsit. Iya. Bikin sendiri apa beli bu? Apanya? Kulit pangsitnya. Sekarang beli. Dulu bikin sendiri. Gak ada waktu ya pasti. Iya. Capek. Tapi kalau rusak ya begitu adonannya. Oh. Susah lah, gampang mas. Nah, di sini ini, ya. Jam berapa bu? Di sini. Oke. Paling gak jam 11. Sampai malam. Paling enggak jam 9. Setiap hari ya. Pokoknya saya kalau enggak ada acara repot. Paling rame bawa pulang berapa, Bu? 2 juta. Ya paling enggak ya. Paling rame itu, Bu. Alhamdulillah, mantap. Itu paling rame. Bu, maaf ya, Bu, aku nanya-nanya terus. Enggak. Ini buat motivasi teman-teman muda itu loh, Bu. Ya, jadi bahwasanya tuh dagang tuh ternyata ada enaknya ada enggaknya. Nggih toh, Bu? Nggih. Enak ya kalau ya teman paling enggak teman banyak. Nggih. Pengalamannya itu. Kan setiap pembeli itu kan macam-macam ada ukurannya. Kalau ini bikin sendiri. Apa itu sambal? Sambal. Ya. Yang bikin beda dari yang lain di tempat ibu itu apa? Yang bikin beda ya? Mungkin kemungkinan. Soalnya kayak biasanya kan, oh aku tak beli di ibu ini aja karena ini ya. Biasanya pelanggan kalau, tuh bilangnya apa?
murah atau kurang apa? Tahu ya. Kalau masalah itu belum tahu. Belum tahu. Kalau masalah itu ya, kalau masalah mulai itu ya kita kan orang gimana ya? Yang penting kita dapat gitu. Nggih. Okay. Lah ini bapaknya enggak kesini, biasanya sama bapaknya. Bapaknya itu pulang, tapi pulang. Oh, nggih. Oh, kalau masalah mulai itu ya gimana ya? Relatif gitu. Nggih, Bu. Sebenarnya ya harga apa naik, tapi kita tetap ya. Satu porsinya berapa? Satu porsi itu sebenarnya satu porsi bungkus 6.000. 6.000. Kalau di piring bikin 7.000 kan ukurannya lebih banyak. Ya. Oh iya. Kalau di piring kan di piring segini ya. Full nanti. Oh. Ya. Nanti kayak ini berapa, Bu? 10.000 ya. Enggak apa-apa. Enggak nyampe. Oke, nanti aku request beli pakai ini. Cup. Ini mau dipikirin sekarang? Nanti aja, goreng-goreng dulu aja, gak apa-apa. Sambil ngobrol, ibu anaknya berapa? Satu. Udah cucu? Belum, baru SMA. Oh, baru SMA? Iya. Cewek, cowok? Cewek. Waduh, cewek. Cewek. Anu, bu, padus mantu elek-elekan. Aja elek-elek temanku, sing apik. Lek kula elek. Oh, nek ngono elek, engko sing elek kaya apa? Wah, niku. Iya mbak. Iya. Satu juta apa satu porsi? Sebentar ya. Tak bantuin balik ya bu. Okay. Enaknya, iya panas ya. Enaknya ngonten kulineran ya gini. Bisa deket sama pedagang, ngobrol bareng. Adiknya sekolah di mana? Adiknya SMP 1. Namanya siapa? Ani. Ani. Oh, Anin. Wih, Anin. Langganannya ya sini. Iya. Wih, mantap. Mas, kalau magang ten Tatagor. Panasnya tapi lo enggak ada yang kuat di sini. Lanjut. Rame ini. Tapi aku pengen dibanyakin yang ininya aja, Bu. Nopo niku namine? Pangsit. Difulin nggih. Tahu. Kalau pas rame itu pasti apa? Ya. Anak-anak sekolah pulang. Enggak mesti juga ya. Oh, enggak mesti ya. Ya pokoknya kalau enggak hujan oh, ya, lumayan. Pangsitnya, Bu. Oh, iya pangsit. Lupa. Pokoknya semua pedagang tuh kalahnya sama apa, Bu? Hujan ya? Hujan. Cuaca. Ini masalahnya parkirnya sekarang jauh, Mas. Oh, jadi nge. Kan kalau hujan, kalau masih di belakang itu masih lumayan. Oh, nge. Kendalanya di situ. Ini kurang penuh? Penuhin lagi? Udah. Ini di net bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa? Pecah nanti, nge? Iya. Udah, itu ya. Aja, ya. Ini. Ini tempatnya sebenarnya nggak gini. Kap yang kota. Oh, nggih. Nah, ini kan spesial. Iya. Kap yang kota. Pengen beda aja. Jadinya bisa. Terus makannya ini gimana? Pakai herb aja ya? Iya. Gampang nanti, Bu. Acar timun. Timun pedesnya? Iya. Langsung? Iya, enggak apa-apa. Lagi enggak apa-apa. Oke, siap. Udah gini aja enggak apa-apa nanti aja. Ya, siap. Niki berapa? Itu 6.000. Oh, 6.000 nggih, weh. Tak bawa dulu nggih, Bu. Siap. Gendeng. 6.000 segini banyak, weh.
Ini dia, aku tadi pinjem garpunya si ibu. Kita coba dulu ya. Jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Enak. Wah, pedes cuy. Aku belum sarapan, malah pedes. Enak gini. Bener enak. Biasanya kalau yang penjual asal-asal itu yang cuman pengen laba, sorry ya, oknum itu biasanya nggak mikirin rasa, nggak mikirin apa, yang penting jualan 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 jualan. Kenapa penjual itu sepi ya seperti itu? Nggak mikirin nggak mikirin rasa. Ini enak loh sumpah. Dari segi bumbunya, bumbunya itu encer, tapi dirasa itu benar-benar kental. Nggak bingung dah, encer tapi kental, rasanya kental. Ini tahunya. Rendeng. Adonannya lucu, wah enak juga semua sih. Wajib lah, nanti bungkus lagi lah. Nilainya 8 karena aku tadi sebenarnya request yang banyak pangsit, tapi ibunya kayaknya lupa karena tak ajakin ngomong terus, jadi membanyak tahunya. Ini tak habisin dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau support channel aku, terima kasih yang udah mau like, udah mau dukung sampai di titik ini ya. Semoga aku makin semangat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aku Mak Mdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.